Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Status hubungan Sharifah Sakinah dengan jejaka Mat Salleh bernama Michael Hansen akhirnya terjawab apabila pelakon itu mengumumkan mereka sudah sah bergelar suami isteri. Menurut Sakinah atau nama sebenarnya, Sharifah Nurul Sakinah Syed Abu Bakar Al-Aib, 32, dia tidak memaklumkan mengenai perkahwinannya itu atas faktor peribadi. Disebabkan ramai bertanya, ya kami sudah berkahwin, untuk mereka yang hairan kenapa kami tak maklumkan tentang perkahwinan ini adalah kerana isu peribadi dan hal agama, kami memilih untuk keep it low, tapi sekarang, it's official, tak payah tanya lagi okey, terima kasih semua, katanya menerusi Instagram pada Jumaat. Adik kepada penyampai Radio Suria FM, Sharifah Syahira ini bagaimanapun tidak menyatakan tarikh sebenar perkahwinannya dengan jejaka berasal dari Sweden itu. Pada 5 Mac 2021, portal hiburan melaporkan Sakinah sudah bertunang dengan teman lelakinya yang dikenali sejak 2020. Malah, Sakinah juga mendedahkan dia bakal mendirikan rumah tangga pada Mei tahun berkenaan bersempena tarikh ulang tahun kelahirannya dan Michael, 42. Dalam perkongsian yang sama, pelakon drama Girlfriend Aku Dari Neraka ini turut meluahkan rasa bangga dengan pencapaian pusat kecergasan khas untuk wanita yang ditubuhkan oleh mereka sejak setahun lalu. Selamat ulang tahun pertama Hemafit, teringat lagi masa mula-mula start dulu sebagai fitness Sakinah dengan niat nak tolong orang, buat kelas tanpa charge, kemudian pandemik melanda dan lebih ramai orang perlu bekerja dari rumah, makin lama makin bertambah ahli dan akhirnya Hemafit ditubuhkan. Tambah modal, peralatan, jurulatih dan pakar nutrisi dan komitmen daripada equipment, trainers, komitmen daripada Sakinah setiap hari. Terima kasih rakan kongsi dan suami atas sokongan dan logistik Hemafit sejak hari pertama kelas kita bersama. Ujarnya, untuk rekod, Sakinah pernah berkahwin dengan juruterbang bernama Alif Adha pada 2015 namun hubungan mereka terlerai selepas disahkan bercerai pada Mei 2020. Hasil perkahwinan, Sakinah mempunyai seorang cahaya mata perempuan, Anais Adhar yang kini berusia 5 tahun. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.